Jauh sebelum tenar sebagai penyanyi solo dengan julukan Latin Music King, Ricky Martin mengawali karirnya bersama boyband Menudo. Martin masih berusia 12 tahun kala bergabung dengan grup musik legendaris Puerto Rico tersebut pada 1984. Menudo sendiri dibentuk pada 1977. Kehidupan pribadi terutama orientasi seksual Martin sebenarnya sudah jadi atensi sejak akhir dekade 1990. Padahal saat itu, ia tengah menjalin kasih dengan seorang wanita. Pria kelahiran tanggal 24 Desember tahun 1971 ini baru menyatakan dirinya seorang gay pada 2010. Bukan tanpa alasan orientasinya berubah. Martin rupanya trauma dengan wanita. Pada tahun 2000, ayah empat anak ini pernah diwawancarai seorang jurnalis wanita secara tidak hormat. Pewawancara tersebut melontarkan beragam pertanyaan seputar kehidupan pribadi yang justru mengintimidasi.